Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Balik lagi sama kita dari dealer Honda Badorai Motor Rimbo Bujang ya. Seperti biasa kita bakal mereview salah satu motor Honda lagi nih. Nih kita di sini ada Beat Street ya. Ini yang warna blacknya. Nah beginilah tampilannya dari motor Beat Street warna hitam 2023 ya. Fitur-fitur apa aja sih yang ada di motor Beat Street ini kita bakal bahas satu per satu. Nah, yang pertama ini kita ada di bagian speedometer atau kepalanya ya teman-teman. Ini itu sudah menggunakan kombinasi digital panel meter nih, menjadikan tampilannya itu lebih stylish dengan panel meter yang canggih. Dilengkapi lampu indikator eco untuk kemudahan informasi berkendara nih. Informasinya berarti sudah lebih lengkap ya teman-teman ya, udah lebih canggih nih di motor Beat Street ini. Nah, di bagian lampunya juga sudah menggunakan lampu depan LED ya teman-teman. Desain lampu depan modern membuat tampilanmu semakin lebih keren nih. Lampu depannya itu sudah lebih terang dan lebih fokus ya karena sudah menggunakan lampu LED. Nah, di sini juga tersedia tuas pengunci rem ya teman-teman ya, mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti di tanjakan atau turunan. Pastinya udah lebih aman ya teman-teman ya. Nah, di bagian bannya juga ini Beat Street sudah menggunakan ban tubeless ya teman-teman ya. Lebih percaya diri beraktivitas kemanapun berkat tampilan yang semakin keren nih. Ban tubelessnya juga sudah menggunakan desain velg sporty ya teman-teman ya. Nah, di bagian kuncinya ini masih menggunakan kunci mekanis biasa ya teman-teman untuk Beat Street-nya. Di sini juga sudah tersedia untuk tombol seat yaitu untuk membuka jok ya teman-teman. Nah, beginilah tampilan dari bodi samping sebelah kanan dari motor Beat Street ya teman-teman. Ini cakep banget, sporty banget, keren banget nih. Buat teman-teman yang mau nih, boleh banget nih langsung datang ke dealer kita. Alamatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Mandiri Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ya. Nah, di motor Beat Street ini juga sudah menggunakan kombi brake system ya teman-teman. Fitur canggih yang memudahkan keseimbangan pengereman roda depan dan belakang secara cepat nih. Lebih praktis serta nyaman di semua kondisi jalan. Nah, Beat Street juga sudah menggunakan standar samping otomatis ya teman-teman. Mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun sehingga mencegah pengendara lupa menaikkan standar samping nih. Pastinya udah lebih aman. Nah, jadi teman-teman, fitur-fitur itu aja yang dapat saya sampaikan untuk saat ini dari motor Beat Street ini ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.